hai di kamera. Hai. Hai. Tangan hai. Hai. Panggil saja dia Sam. Seorang anak berusia 7 tahun dari kampung Waikudu dengan nama lengkap Samuel Umbu. Dia sangat bersemangat untuk ke sekolah. Meskipun jarak sekolah yang teramat sangat jauh dari rumahnya, tapi setiap pagi Sam tetap hadir di sekolah. 3 km menuruni lereng yang curam, melewati sungai, dan menaiki tanjakan yang tinggi, ia tetap mau melewati semua itu hingga sampai ke sekolah. Betapa gurunya kagum dengan anak ini. Bukan hanya karena kemampuan intelektualnya, tapi juga semangatnya untuk bersekolah. Rumah panggung dengan pembatas dinding kayu layaknya rumah pada umumnya di wilayah pedalaman Sumba Timur, begitu pun tempat tinggal Sam. Ayahnya bernama Pilama Rama Jawa dan ibunya bernama Hona Nalu. Mereka berdua berprofesi sebagai petani. Sam adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Karena mereka terlalu banyak, maka Sam lebih sering tinggal bersama kakeknya yang berjarak kira-kira 100 meter dari rumah orang tuanya. Meskipun senang bermain, Sam sangat rajin membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sam selalu memberi makan ayam peliharaannya dan membersihkan halaman rumah kakeknya. Sementara, di kala sore hari, Sam harus memopong jerigen untuk mengambil air yang berjarak sekitar 60 meter dari rumahnya, dan setelah itu, dia mencuci piring. Hal itu dia lakukan setiap hari tanpa pernah mengeluh. Dia bersyukur dengan hadirnya guru-guru tangan pengharapan, dia bisa belajar untuk menggapai mimpinya kelak. Sampai saat ini, pemberian feeding masih digantikan dengan pembagian beras kepada setiap keluarga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung feeding di Lapinu, Sumba Timur. Kepedulian kita adalah hadiah yang terindah bagi mereka. Helping people live a better life.